Pedrita se pone rica. Aku lihat bapak nih melakukan berita di medsos ya, tambah viral kan, rekan-rekan media juga monitor. Kemudian ya, ada berita tersebut saya capture juga, saya share di grup proses juga untuk mencari keberadaan para pelaku ini karena cukup meresahkan warga Pontianak. Kemudian beberapa jaringan juga kita pasang, beberapa informan juga kita pasang. Kebetulan malam ini kita dapat informasi, kemudian kita turun TKP, dibantu juga sama masyarakat yang curiga melihat gerak-gerik pelaku. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan ke kita, kita segera terus bersama-sama untuk mengamankan pelaku juga. Kita juga mengamankan pelaku dari amukan massa, ya, kita antisipasi, kemudian kita segera bawa ke Polsek Pontianak Selatan untuk dikembangkan lebih lanjut perkara kedepannya. Sementara kita dalami dulu, kita komunikasi dengan tentunya pihak rumah sakit jiwa ya, karena kita interogasi awal tadi sepertinya kita duga agak mengalami gangguan jiwa, tapi kita akan perdalam. Untuk pasalnya tentu saja sudah ada yang diatur dalam KUHP 302 ya. 302. Dari bulan apa? Saya sih dibuang sih Pak lama Pak, lebih 10 tahun.